fight. Ya betul. Paling cuma kayak Oppo fight, Aqua bubble, Oppo bubble, dan di sini sepertinya Damski langsung yang terkena lingkaran, langsung kena slow. Coba di turbulence harus mati sana oleh seorang Liliana dan Damski. Tapi kok bisa turbulence? Tapi langsung di catch. Tapi saya Damski masih harus mati di sana. Slow dikeluarkan oleh seorang White Force. Tapi sayangnya Wirau tidak bisa di backup oleh para pemain EVOS. White Force. Fuyo. Oh. Sayang sekali di sana Fuyo harus mati oleh langsung Malcolm the Hunter. Tapi di sini Wirau terkena catch dari Damski. Tapi di sana coba recall. Sepertinya diketahui oleh pemain EVOS coba di burst down. Tapi di sana turbulence sudah dikeluarkan. Last saja. Nice sekali di sana Meta. Dan seorang Pokka berhasil mengenai dua hero dari pemain Bedopan. Dan langsung jadi shut down. Mitir. Perfect banget. Ini Leleana ya, benar-benar seorang Leleana. Lincah soalnya. Lincah sekali. Dan di sini sepertinya dari seorang Wirau mendapatkan Damski kembali sama turbulence. Sayangnya itu kuat banget. Tapi di early game mereka kayak biasa-biasa aja. Sakit Wirau meta. Dan ini lagi. Kita akan lihat seset. Oh, benar aja langsung membunuh seorang Sanon di sana dari seorang Wirau ke bawah. Oh, bottom off dari seorang Pokka berhasil membuka. Damski mencoba ngelock tapi sayangnya harus mati di sana. Betul, apakah berhasil disung? Oh, gagal di steal di sana tapi Chipeng harus mati berkat turbulence. Tapi di sini Damski ngelock mati juga di sana menyusul turbulence ke alam baka.